Ini makanku ini produknya apa? Puspa Wardoyo, alumni SMA Negeri 4 Surakarta tahun 76. Oh, 77. Sekarang udah buka. Pengen inspirasi enggak, Pak? Biar ya, sama. Jangan dilihat istrinya banyak. Tetapi usahanya ayam goreng top. Ayam bakar, ayam goreng, dan sekarang sudah dengan teknologi. Dan ini kuat 1 tahun. Dan beliau sudah tanda tangan untuk kerjasama haji. Ya, Indonesia. Semoga sukses, dan beliau membuka outlet di Arab Saudi. Dan masih banyak lagi di seluruh Indonesia. Sukses Pak Puspa Wardoyo, semoga makanku menjadi produk lokal yang mendunia. Thank you. Pak Teguh, Pak Teguh, kalau Pak Teguh alumni berapa Pak Teguh? Saya angkatan 80. Ya, saya juniornya. Oke. Okay. Tentang kegiatan ini, tentang acara ini, mungkin menginspirasi apa dengan UKM kami yang diajak banyak? Ya, artinya kan Kota Surakarta, Solo, ini adalah di samping kota budaya, kota olahraga, Solo adalah kota kuliner. Maka dengan UMKM yang ribuan itu, SMA 4 punya ide-ide kreatif meningkatkan usaha UMKM yang naik kelas. Harapannya UMKM Solo maupun Solo Raya ini benar-benar menjadi role model untuk UMKM seluruh Indonesia. Tidak hanya Solo Raya, tidak hanya Jawa Tengah, tetapi Indonesia. Bahkan kalau bisa ekspor ke mancanegara. Sukses sekali lagi untuk SMA Negeri 4 dengan kegiatan alumni akbar dari seluruh angkatan yang dipanitiari oleh angkatan 84. Siapa? Thank you. Terima kasih Pak Teguh. Karena gue sudah masak. Aku masak aneh gini, sebelum apa kita masak TNI tak isi-isi-isi bumbun-bumbun.